Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya Raja Fesor. Di depan saya ada Bagel Remover B1 ya, produk Masan. Dimana di video sebelumnya saya telah membuat video bagaimana cara menggunakan remover, Bagel Remover bagi pemula. Nah, untuk video selanjutnya, sekarang saya akan membongkar apa sih, bagaimana sih dalaman remover itu, Bagel Remover Masan itu. Di mana alat-alat yang disediakan, obeng, sama kunci L ya. Oke, kita bongkar saja videonya, bongkar saja Bagel Remover-nya. Ini buat tatakan LCD ya, tatakan LCD. Ini karet penahan pintu biar anginnya nggak bocor. Servis saya tonton ya video ini. DC 12 volt. Wah. Mengatur ini masuk keluar angin ini. Kalau kita bilang ram. Ini selang buat input angin. Ini sebelum kesini mau masuk dulu ke air tank. Tebalnya kurang lebih berapa? 1 cm. Oke, L semua ya. Ini buat input anginnya. Ini input 220 volt.
ini output, ini AC, ini DC, DC 12 volt. S25-12 AC inputnya 110-120 220 volt 50-60 Hz DC input 12 volt 2 ampere. Ini banyak di toko online ya. Membuat power supply buat handphone juga sama. Yang bisa pakai ini ya, ini yang output 12 volt DC. Beli modulnya yang kayak gini, tipenya XH-W1308, kodenya di sini. Tinggal searching aja di Google atau di toko-toko online banyak yang jual. Ini buat grounding ya, kabel grounding. Ini buat sama elemen buat 20 volt ini ya. Ini 20 volt sama aja sih kayak.
nggak lamanya nggak beda jauh ya untuk kabar maupun merek lain juga kayak Jonjong yang lain itu. We are
mungkin itu saja video dari saya, cara bongkar Nasan Bavor Innova B1, mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu nanti video berikutnya, mungkin saya bongkarin ya separator. Oke, terima kasih, jangan lupa like subscribe videonya ya, supaya semangat bikin video berikut. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.